individu rumah tangga pasangan pedangdut Lesti Kejora dan Rizky Billar memang tak pernah bosan untuk diulik. Kuat mental dihujat para haters, jiwa Lesti Kejora justru malah dibuat tertekan dengan ulah suaminya sendiri. Bagaimana tidak? Kala melakukan baby moon beberapa waktu lalu, Lesti Kejora sempat alami body shaming oleh Rizky Billar. Perlakuan tak menyenangkan itu bahkan dilakukan Rizky Billar di depan sang ibunda, Rosmala Dewi. Melihat kelakuan anaknya, ibunda Rizky Billar pun langsung naik pitam karena tak tega mendengar hujatan anaknya pada sang menantu. Rizky Billar tak menyangka jika udara Turki sama dinginnya dengan udara di Jepang. Sekarang kita mau ke Cappadocia. Gue kira Turki nggak sedingin ini. Katanya 11 derajat tapi rasanya seperti saat gue di Jepang. Suhunya 1 derajat, ucap Rizky Billar. Sembari menyapa fannya, Rizky Billar pun meminta kameramen untuk menyorot tubuh Lesti Kejora yang sudah dibalut baju hangat. Tanpa diduga, suami Lesti Kejora itu pun malah meledek sang istri. Rizky Billar menyebut tubuh Lesti Kejora seperti badut lantaran memiliki perut yang buncit. Tak terima dengan hinaan Rizky Billar, sang ibunda yang ikut mendengar perkataan sang anak langsung naik pitam. Dia pun menegur Rizky Billar agar tak seenaknya dalam berucap, apalagi Lesti Kejora sedang hamil besar. Keterlaluan, kata ibunda Rizky Billar, Rosmala Dewi. Meski disebut seperti badut oleh Rizky Billar, Lesti Kejora justru menanggapi hal itu dengan santai. Lesti Kejora bahkan membenarkan ucapan sang suami soal penampilannya yang seperti badut. Ya jadi dedek itu kalau mau tidur dedek ngaca. Ya ya kok dedek kayak badut, ininya perut maju, ucap Lesti Kejora. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.